kecurangan, tapi kami percaya. Cerita dari Maluku, negeri basudara Salam Sarani, bersaudara Muslim dan Kristen. Kisah seorang bidan di Pulau Seram Ambon, Maluku Tengah. Dan kebetulan seorang wanita Muslim terkena virus corona dan mau dibawa ke kota Ambon menyeberang pakai kapal feri. Rombongan KSB melewati kampung Kristen dan di-stop sebentar oleh komunitas orang Kristen untuk berdoa dan sekaligus mensupport bidan tersebut supaya disembuhkan oleh Allah dan dilindungi dalam perjalanan menuju ke kota Ambon. Kata semua, gandong-gandong, Muslim semua berdoa. Jangan takut, bidan jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Tenggarong semua, tidak ada pandang agama di sini. Ya, kita semua satu dalam Tuhan. Mari kita sembahyang. Semata yang mungkin semua sembuh dalam Tuhan. Mari, segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada engkau Tuhan. Allah yang maha besar, yang mengasihi kami. Engkau pencipta kami manusia Tuhan. Kami banyak kekurangan. Tapi kami percaya kuasamu tidak pernah tinggal diam untuk melihat keadaan kami. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tanganmu Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan kesehatan dari surga. Pulihkan sakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Kau nyatakan kebesaranmu Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami minta berdasarkan Matius 18 ayat 19. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun permintaan mereka kau kabulkan. Kami lebih dari dua Tuhan. Kami banyak di tempat ini. Apa saja permintaan mereka dalam doa, kami percaya. Dalam Markus 1:24, kami akan menerima, kami minta kesembuhan dari sorga. Lindungi negeri kami, tanah air kami, daerah kami. Tuhan jaga Maluku Indonesia Raya ini. Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, tolong warga negara kami. Jangan ada yang ditimpa COVID lagi. Kami minta Tuhan, Tuhan berkati. Perjalanan mereka kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, timpakan, jauhkan dari segala mara bahaya maut sekalipun. Kami minta berdasarkan Tuhan. Yohanes 14, ayat 13-14. Jika minta di dalam nama Yesus, engkau pasti nyatakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan bagi bidan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Jalan bidan. Dadah. Tuhan serta. Dadah sehat. Sehat bidan. Dalam nama Yesus. Sehat bidan. Dadah. Semangat bidan. Semangat. Semangat.